Halo sahabat Hope, kali ini Gio lagi melihat layang-layang yang cukup besar di lapangan sepak bola yang cukup besar juga dan leluasa kalau mau menerbangkan layang-layang ataupun mau bermain bola di lapangan ini. Layangan atau layang-layang sendiri mempunyai banyak model, tipe, dan jenis. Biasanya yang tipe kecil bentuknya segitiga atau segi empat. Nah, ini bentuknya cukup unik ya guys, dan bisa diterbangkan, sudah bisa melayang. Tapi kita lihat guys, kenapa ya tiba-tiba jatuh? Apakah karena udaranya kurang atau apa guys? Silahkan dikomen guys mengenai layang-layang yang ketika sudah di atas tiba-tiba jatuh. Oke guys, silahkan yang mau komen, dan jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe dan di like dan di komen, dan jangan lupa di share ke teman-teman kalian ya. Oke guys, di sini kelihatan di lapangan yang sangat luas ini, layangan coba diangkat kembali dan kita lihat ini agak miring ya guys, dan tiba-tiba jatuh. Nah, seperti kehidupan, ketika naik dan turun dan jatuh adalah hal biasa. Kita tidak perlu putus asa ketika turun. Kita berusaha untuk terbang, kita berusaha untuk naik terus, dan kita mencoba memperbaiki tentang hal yang mungkin ada kurang atau ada hal yang salah. Nah guys, di sini Gio lagi menonton juga bagaimana layang-layang ini bisa terbang. Mungkin anginnya yang kurang ya guys. Ya, anginnya kurang kencang ya guys. Ya, sembari melihat layang-layang bisa bermain bola, dan anak-anak pun bisa bergembira bermain bersama-sama. Iya guys, kita memang perlu kegiatan di luar lapangan yang bisa berkumpul dengan teman-teman yang lain. Ya guys, mungkin sementara ini dulu kita liputan berikutnya bersama di sahabat Hope.